ini saudara fenomena apa? Sebab Anwar, keadilan, tadi, pas, lebih, no, tak cukup, lebih dari itu. Sebab perkataan rakyat bukan. Sebabnya ialah kerana rakyat bangkit untuk Tuhan kita. Ini bagi saya adalah kemenangan rakyat. Perubahan yang ditutup oleh rakyat. Dan saya mula dengan tabik hormat kepada rakyat yang memberikan semangat kepada kami untuk terus berjuang. Terima kasih. Politik ini bukan lakaran kata-kata, bukan soal pegang kuasa nak ganti tangsi asyik, nak ganti nak jadi parlemen. Kenapa pergi tukar? Mungkin besar tak cukup. Kalau saya kata tukar, menteri ini ambil lembu, kita ganti cuci kambing. Orang ni ambil bala, orang ni curi pasir. Saudara, yang nak tukar ni sudah percaya. Kita nak tukar sistem supaya negeri ini jangan dianggap harta pusaka beberapa kerak pemimpin dan rakyat ini jadi hamba. Ini hari tukar. Rakyat mesti dipertabatkan dengan rakyat. Lihat saja kesenjangan Gini coefficient, the richest and the poorest. 50 tahun merdeka, yang kaya itu melonjak naik dan yang miskin itu bawah 1500. Tengok angka ini, kuliah ada mesti ada sambut ada apa sudah ada. Sengaja saya tidak mau anggap kempen ini cakap kosong. Jangan kempen ini maki orang. Itu kita serah berarti kita juga ada utusan. Tak ada malu, tak ada maruah. Siapa punya utusan? UMNO. UMNO ni bahasa apa? Melayu. Agama apa? Islam. Bolehkah kita hidup makan daging manusia sendiri dengan fitnah setiap hari? Tak ada langsung perubahan. Saudara, saya pun tahu. Saya pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Apa yang saya tak tahu tentang diri. Tapi saudara, ingat saya nak cakap macam itu. Kalau saya cakap macam itu, saya tak layak jadi pemimpin. Saya bawa ni angka. Tengok, yang merah ni yang kaya. Keluarga Menteri dalam Melayu. Keluarga Menteri, keluarga pimpinan UMNO. Kalau Cina, genting YTL. Ya. Kalau India, Ananda Krishnan. Mana yang ada angkat? Kalau Melayu, Sheikh Mokhtar. Siapa orang Johor tak tahu Sheikh Mokhtar? Siapa yang mula bantu dia di Sheikh Mokhtar di Johor? Ada tahu pun sokong yang no. Dia tak ada beras. Beras ni siapa tanam? Siapa pesawah tadi? Melayu. 90% Melayu. Miskin ke kaya? Ya. Yang kaya siapa? Tuhan punya beras. Saya nampak. Tak malu kan kita? Siapa yang bagi? Tuhan. Ratus juta untuk satu tahun. 5 tahun bilion ini. Penanam padi, pesawah padi. 5 tahun tak tingkat pendapatan mereka. Bila kita tanya, hidup lagi. Aku nyampah dengar. Nah. Kita ada kekuanan lagi. The brightest yang punya rekod prestasi dalam tentera peringkat tertinggi yang tercapai, 4 star general, 4 star general yang berjuang sampai ke bosnya, habis selesai bosnya
kerajaan anggap dia sumbangan terlalu besar antara diri kita besar Pakistan. Habis itu tak pergi pension lagi. So dia jadi penasihat kementerian luar soal kimia, senjata kimia. Habis itu dia kata join tak ada lah Pakatan Rakyat. Maka sebaik saya join, dan pemuda UMNO berkata, Kiana Hashim, Kiana otak kau, kamu dapat RM20 berjuang pun tak tahu. Bila yang kamu bela negara bagi RM20, panggil orang Kiana. Saya panggil Kiana, saya boleh terima lagi. Panggillah buah-buah kena kita dulu, tapi jangan panggil sahabat saya Tan Sri Hashim. Kita kenal dia, kita sebarang orang. Ini Saludin Ayub ada tokoh muda harapan kita dari PAS. Jadi sebenarnya saya mau lagi takut mendapat nomor lagi. Kalau buat saya tetap terus lah. Tadi saya cakap di setelah mohon dengan bersama kita, saya kata saya tidak akan biarkan dan izinkan orang lain miskin, terpinggir dan terbiar di negeri sendiri. No way will I ever allow. Jangan takaklah hingga lama kita kenal. Oh Mahathir, jaga Melayu. Hidup Melayu, mari hidup. Hidup Melayu. Eh, Melayu Mahathir, dah aku abang saya. Tak pedah kan dia? Anak hang, monopoli, kontrak ilia, Petronas. Mozani kaya 2.2 bilion. Anak aja. Ini ikut Forbes. Ya, anak fitnah. Fitnah. Ah, itu. Fitnah. Ini Forbes punya review kerja. Anak dia 2.2 bilion ringgit. Sudah. Nak suruh Najib betul kan? Najib? Menang. Katalah menang. Itu pula mahde-mahde, jangan bagi monopoli anak kamu Petronas ni kotak. Ingat lagi pula ni? Ingat lagi pula ni? Jadi, bagi tahu Abang Anu. Abang Anu tak takut kan kat mahde? Saya dah ulang, saya ulang. Saya maafkan mahde. Saya dipukul di penjara, ditegajang, diakan, dimalukan Azizah anak saya tiap malam. Saya maafkan. Cuma bezanya saya tak takut bagi kamu Mahathir. Kalau kamu salah cakap, aku jawab. Kalau kamu pergi kontrak anakku ke anak kamu Mozani, saya nak bagi tahu 7 hari bulan ni, tak lama, minggu depan kita kata no more contract for your son back to Malaysia. Ini Melayu, ini orang Melayu. Melayu yang Melayu yang susah, Melayu yang miskin yang terpinggir, Melayu yang diperbodohkan mengatakan tanpa UMNO Melayu kepala. Ini Melayu nak bawa perubahan sudah. Anak-anak ini anak-anak kita. Anak-anak Melayu dia apa? Dia bukan anak hamba, dia bukan anak kuli, dia anak kita. Kalau ini sikapnya, tanya kakak, jaga anak lagi, kalau dia sakit teruk, nanti ke hospital. Jiran dia anak Cina. Kalau ada seorang lagi anak India di estate. Apa tak boleh kita bagi layanan yang baik kepada anak Cina, anak India, anak kita ini. Kemudahan kesihatan, kemudahan pendidikan, kemudahan perubatan yang baik. Boleh atau tidak? Boleh! Ini saja, apa nak jual apa? Apa saya nak jual kat Juni pasal apa? Atau nak jual kat Wang Eng pasal apa? Ini sahaja politik, the new politics di Malaysia ini. Politik yang adil bagi kita. Selamat Surah Lim Dixon. Tengok saya botol plastik. Bukan saya panduan penyala suhu dulu. Sudah Mahathir datang. Yo, dia panggil. Saya akan beri kubu.
bukan kisah. Hilang kata. Bila tak sebut Haji Hashim kan? Dua ringgit kau pergi kawan aja. Nah dia tak attack tu kan? Haa, dia kau baik. Kemudian pergi balik KL, Anwar akan dikuburkan. You bury him in Permata Empong. Dia orang tanya, saya jawab. Ha? Saya kata maaf saya. Umur kamu 87. Dia untuk pergi kubur, kubur pisang, kubur kamu di mana? Semua mak tadi pun tak patut. Rakyat hati nak pencet je pun. Rakyat hati mengikut budaya kita tak sesuai. Ni nak rais, kamu nak pencet. Budaya kita tak bagi fitnah. Budaya kita Melayu, Islam larang hina orang dan fitnah orang. Kamu fitnah aku. Habis-habis 15 tahun. Ulang lagi, aku tak pernah kata mengatakan itu nak mati. Aku nak dia hidup. Aku nak hidup biar 7 hari bulan Mei dia tonton TV3 punya berita. Ini kita adalah satu saja pertama kita bicara soal dignity. Sudah. Orang Melayu bagilah dignity. Jangan bagi slogan ketuanan Melayu. Orang Cina yang dah merdeka bersama kita, bagilah dia dignity sebagai rakyat yang sah. Orang India yang jumlahnya minoriti yang kecil, jangan hina anggap dia jadi bodoh di pinggirkan. Jangan. Sebab itu bila ambigu bicara soal pilihan raya bersih, bukan untuk orang India, untuk rakyat Malaysia. Tak setuju dengan dia, tak apa. Jangan hina dia. Jangan tutup punggung kat dia. Ada Najib Teguh, orang mak itu. Apa sesuai dengan budaya Melayu itu? Apa sesuai dengan akhlak Islam? Lepas kita tengok apa? Suruh punggung macam ni. Jadi orang India Hindu dia tengok, oh ini Melayu punya strategi lawan. Saya tak boleh terima. Sebab itu saya buat kenyataan cukup keras. Saya kata orang yang melakukan begitu, menghina orang lain dengan melalui buku, itu biadab dan rendah akhlak, pertentangan budaya Melayu dan Islam. Kenapa kita terpaksa keluar dari kenyataan itu? Sebab Perdana Menteri, pemimpin negara ini tidak berani bersuara sama sekali. Mahathir kata, kita akan lucutkan kerajaan kamu, Ambika. Mak, sekali lagi nanti, ya. Rakyat kamu, tak kira lah keturunan atau warna kulit apapun, rakyat kamu ada hak, kamu pemimpin, kamu mesti pertahankan. Dia. Jadi saya terpaksa jawab. Saya kata Mahathir, siapa bagi kamu hak nak lucut kerajaan kamu? Satu, keduanya, kamu ni bila jadi rakyat Malaysia? Mainnya saya tak beli. Lawan tetap. Lawan. Takut apa? Oh, takut sebab dia tun. Tun ada yang layak. Ada tun cuci tanah orang. Kena fikir MZ. Bos ya, kerja minggu dulu. Minimum compensation. Is this what you talk about? Justice and good government. Please, oh goodness, bukan yang muda. Ini pilihan raya ini, ya, ada peranan. Tuan tidak ada peranan. Masyarakat dewasa ada peranan. Tetapi saya lihat jelas pilihan raya ini diketuai, diterokai, diperjuangkan kebanyakan oleh angkatan muda.
perempuan. Karena saya kata kesinangan, Cina, Buddhis. Upamanya orang kata, oh, Anwar, itulah surat Cina, surat Tengah. Dengar dulu. Saya kata, di bawah Pakatan Rakyat, semua sekolah tanpa kecuali, termasuk sekolah Arab, sekolah agama yang kita ada, tidak boleh diteruskan tanpa memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dengan penguasaan dan tahap penguasaan bahasa yang cukup baik. Tak berbisa. Masuk sekolah sampai dah jenang sampai tingkat lima, bahasa dia lemah. Bahasa kebangsaan tak boleh terlangsung. Dengan syarat ini, semua sekolah tanpa kecuali kita bagi bantuan penuh oleh kerajaan. Termasuk kadang-kadang kalau orang kita Cina Tamil, dia ingat sekolah Cina Tamil, dia tak tahu sebenarnya sekolah agama terutama di utara, di Terengganu, Kelantan, Kedah, anak-anak Melayu pergi sekolah Tamil lebih teruk daripada sekolah Tamil. Now, dasar kita Amerika, Cina Amerika, Arabkah, kebangsaan, kita bagi bantuan penuh. Tak payah tunggu kita yang raya, sekolah tungling, lain-lain, anak setengah juta. Ayuh, terima kasih. Satu Malaysia. Amerika, Guatemala, MNN, Bangga Utara. Anak-anak, sekolah Cina 500 ribu, sekolah India 50 ribu. India ni, you sure you sokong Kerala ya? Bukan, tu bukan MIC ya? Dulu MIC tengah tahu. Dulu tak apa, dulu saya pun unknown. Saya beritahu semua sekolah takkan dekat pilihan raya bagi 50 ribu, 100 ribu, tapi tak payah. Education ini must be free daripada sekolah rendah sampai universiti untuk semua. Dato' Sri dulu kata semua sekolah, apa pasal kita nak sebut sekolah Tamil? Saya kata ni semua sekolah, tapi sekolah Tamil tak nak sebut. Sebab itulah ada yang empat yang indah masuk di end. Kita bagi all school tuna dari ini di Malaysia tambah sikit. Kalau ini sudah bulan Mei 5 bulan 6 bulan dah cek. 5 bulan, 6 bulan, bulan Mei, sebelum akhir bulan Mei, kita batalkan semua pinjaman hutang. Apa jawab Nabi? Apa jawab Muhyiddin? Apa jawab pembina UMNO? Curi bala? Untung. Curi tanah? Untung. Beli kapal selam komisen 500 juta? Untung. Ambil rasuah besar? Untung. Duit kamu lagi untung. Pulung rakyat turun minyak bankrupt. BPTN batal bankrupt. Saya nak bagi tahu bankrupt adalah UMNO dalam pilihan raya ini. Apa? Sudah dia boleh hina saya bodoh tak tahu ekonomi. Bukan sekat pimpinan UMNO Cok Solek pertama. Ini UMNO dia tak tahu ekonominya. Dia Islam saja tahu. Yang mahu saya kata Anwar ini ya, Islam tak tahu. Mari kita tahu Anwar ini masa 8 tahun jadi menteri ya. Saya ajar dia hari-hari. Dia apa pun tak tahu. Sudah ini belum tahu. Sudah saya 8 tahun di perjuangan. Beritahu tak tahu saya. Ah, kau tak tahu ini. 8 tahun perjuangan, kita buat prepayment, tak utang, bayar awal. Maknanya kita tak utang mau, kita bayar awal. Prepayment, you know, kalau orang melihat tu, prepayment ni, pembayaran.
belum cukup tanpa bayar dulu. Berapa banyak saya bayar? 12 bilion. Nanti. Hutang 540 bilion. Dia pandai. Pandai hutang. Jadi saudara, tak payah. Tapi saya nak beritahu, mahabir, kontrak, jangan. Itu tak payah buat ini macam tu. You hina orang, kita jawab. Da'in. Sekarang da'in, tampak. Pergi berkata dia. Pertahan Allah dari bisa. Saudara tahu rekod da'in. Saya ambil alih. Menteri kewangan dari da'in. UMNO Johor, masa itu semua tahu. Kalau dia kata dia tak tahu, dia bohong. Dan UMNO Johor ada percubaan dengan saya. Bimbang kerana imej da'in itu sebagai menteri kewangan paling rasuah, paling korak dalam sejarah Malaysia. Banyak. Bawa kita tulis. Kita ambil alih kerajaan 6 hari bulan. Kita akan siasat harta yang kamu ambil daripada rakyat ini. Mana-mana harta yang diambil secara haram bukan hak kamu. Umpamanya, Lebuh Raya Utara Selatan. Syarikat apa? Syarikat yang kata UMNO punya hati budi. Siapa pegang? Halim Saad dan Anwar Osman. Bilion ringgit itu mana? Masuk pokok. Genting penyelenggaraan sah, genting ses dia bagi pada proxy kami juga. Bilion itu mana pun masuk dia jawab. Saudara, saya akan pastikan insya Allah dalam perkataan rakyat wah itu balik kita tidak akan zalim. Saya kata tak akan zalim pada siapa. Maaf macam mana deh, saya dah maafkan. Kena pukul, kena maafkan. Kena telanjang, pukul, kena maafkan. Kena ukur, kena tangan, kena maafkan. Alam, sebut. Itu sudah saya minta sudah maafkan. Kita bawa perubahan ini karena istana. Di isu. Bukan soal cinta, ya maksudnya. Kisah masuk, ayo. Kisah masuk, ayo. Yang satu, kisahnya, ya. Makan orang, ya. Bosmak dia berani, dia pandai. Jadi kalau kita ambil Tuan Guming, Hitsiang, Wan Eng, Yan Chua, pemimpin Cina, tak apa. You ambil, cuan ambil. Saya di antara Hitsiang dan Suan Eng, berdua kali lebih baik Hitsiang. Takut sebab apa? Sebab dia jelas. Takut sebab apa? Dia kerja kuat. Takut sebab apa? Sebab dia pandai. Dia ambil yang layuk bodoh pimpin ke sana. Sebab tu orang tanya, saya turun cuci. Ada yang saya nampak perempuan dah jadi. Saya faham, saya dulu kerja dengan Datuk. Tapi saya nak Datuk tolong. Tapi Datuk ini, cina-cina sekarang ini, yang dalam perempuan itu juga. Tetap, dia senang. Jadi kita takut dulu, bukan layuk ini, macam mana? Saya kata, smart. Dia curi lah itu. Itu kenal nanti orang bodoh. Dia curi, kata dalam 1A. Bersih. 1A, rekodnya. Transparent government. Clean, no corruption. Tak ada kawan dia dalam syarikat. Tak ada ambil tanah, tak ada ambil saham di Pulau Pinang. Sebab itu dia popular di Pulau Pinang. Bukan dari kalangan Cina, Melayu. Kau sokong dia, dia sokong dia. Nah kalau dia begitu, kita kena lantik. Sebab itu dalam calon-calon parlimen yang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk keadilan, saya pastikan saya kena make sure qualified, smart, clean, firm, baru boleh pimpin bersama. Jadi kita ada team. Ini kalau tidak, dan kita tahu China smart, firm, not far. Melayu, dia tengok no bahagian. Pemiliksi nak sapu, tanah, pasir nak sapu, kontrak jalan nak ambil, lembu pun curi sana. Hidup Melayu. Bila datang pula ketua wanita UMNO berkata, terima kasih tadi, datanglah lagi. Curilah lembu. Betul, sebab tu saya kata tak boleh. Saya beritahu saudara-saudara, saya tak musuh dengan ahli UMNO. Kalau ingat saya musuh ahli UMNO. Saya tak sedih je. Ini saya pun tak berlaku.
Ada sikit pribadi tadi? Ada yang terlanjang sama itu? Saya kenal dengan mampu sendiri. Tak ada niat bagi. Tetapi saudara, kena ingat, kalau kita tak buat perubahan, ini dalam sejarah peluang terbaik dalam sejarah negara kita. Ya. Ini kalilah. Ini peluang terbaik. Tengok pakatan PAS, DIP, keadilan. Kau banyak usaha nak lagalkan. Tidak tak. Ada suara-suara apabila bahawa ada pilihan kawasan pertandingan PAS, keadilan. 10 minit di jam, selesai. Habis. Mana kawasan tiga, kita keadilan serah pada PAS di Terengganu. Yang lain, Sungai Aceh, Labuan, Panti, di Johor, itu keadilan. Itu keputusan pimpinan PAS dengan pimpinan keadilan. Yang di bawah sudah buat kacau banyak-banyak. Faham sih. Yang bergaduh di bawah, kita kena muafakat. DAP, ada seorang mana DAP terdatang, kadang-kadang orang di PAS. Segera. Buat telefon, sehari telefon, minta ada perjumpaan dan segera buat keputusan. Semua ahli PAS mesti sokong DAP dan keadilan. Dan DAP pula kata, semua ahli DAP sokong. Jadi ini sudah semangat lagi. Sekarang, dalam kamu kita ada kerja. Ganti kiri kanan kita. Sekarang kita ada kerja. Ya, dengok saya, kok kiri kanan. Salah. Jadi Cina, itu adalah perjumpaan perhimpunan saya belas tahun dalam barisan nasional. Kalau kempen Melayu, amno amno. Kawasan Cina, kawasan Cina. Kalau ada barisan nasional itu dia jadi macam yang asing. Tapi sudah lihat berapa. Muka Cina, muka India, muka Melayu, muka Sikh. They work together as a team. This is the future of the country.